Halo guys, lama tidak bersua, sekali bersua tidak lama. Hari ini kita review lagi buah-buahan khas dari Kalimantan. Nah, ini di depan kita ada buah yang aneh nih bang. Abang pernah lihat dan ini buahnya? Tidak pernah. Ya, tapi mau bentuknya macam jambu. Macam jambu, ya. Tapi ini kotor. Ya, warna buahnya ini berwarna pink. Ya, pink muda. Iya, macam jambu. Abang tahu apa nama buahnya? Udah tahu. Orang kampung ini nyebutnya buah kelen suna. Kelen suna? Iya, kelen suna. Dalamnya macam apa ya? Kita buka ya, bang. Oh, ada bijinya. Wah. Bijinya macam apa? Seperti kacang ya, bang? Iya, seperti kacang. Apakah dapat dimakan, bang? Udah tahu. Cium bang, bawain bang. Wah, wangi. Wangi. Abang mau? Ini makan. Abang mau? Bisa dimakan. Hey guys, buahnya itu seperti ini. Kemudian dia itu merekah ya. Jangan. Merekah seperti ini. Hah? Kemudian di dalamnya itu ada biji seperti polong kacang ya. Polong kacang. Aromanya ini wangi. Wah, wangi. Wah, kenapa dimakan? Dari mana? Rasanya enak. Rasanya apa rasanya? Rasanya kayak bawang. Rasanya kayak bawang. Aneh, kayak bawang merah. Rasanya kayak bawang merah. Iya, rasanya macam bawang merah. Bonjok, bisanya makan nak. Rasanya kayak bawang merah ya. Ini merahnya. Jadi infonya guys, kata orang sekitar buah ini dapat dikonsumsi kalau direbus. Nanti kita lihat. Setelah kita rebus, nanti kita review lagi. Oke guys, mari kita rebus dulu guys buahnya. Halo guys, kita lanjut lagi. Ini review buah kelen senunya. Nah, ini udah kita rebus. Oke bang, ayo bang, ambil bang satu bang. Kita coba icip-icip. Enak gak bang? Bisa mau makan rasanya? Enak. Ayo bo, makan bo. Ambil bo satu bo. Ambil satu bo. Ayo, review bu, kita review. Apa rasanya bu? Pahit. Pahit. Iya. Kata ini tidak. Pahit. Baunya seperti apa bu? Bawang. Seperti bawang ya. Beda. Abang, enak atau enggak bang? Enggak. Enggak enak. Tunggu, abang mau buka mulu. Ya. Oke guys, buahnya itu sudah kita rebus. Ini buahnya sudah kita rebus. Jadi buah ini dapat ditambah sayur-sayuran. Aromanya aroma bawang ya. Aroma bawang. Konon katanya ini untuk campuran sayur-sayuran. Sayur bening. Nah, bisa dikonsumsi dengan ini. Ini kulitnya juga bisa dimakan, tapi tidak bisa dimakan langsung. Rasanya seperti makan bawang. Jadi ini hanya untuk campuran sayuran ya. Oke guys, cukup sekian dulu reviewnya. Sampai ketemu lagi pada buah buahan Kalimantan berikutnya. Abangmu dikemas di 06 tapi 07676706.